menjadi satu tanda tanya kami sehingga sekarang bagaimana ia dibina. Bila sebut sahaja perkataan balon, pastinya yang terlintas di fikiran kita mengenai perilaku yang tidak baik. Percayakah anda, seluruh Perak mendapat sebuah perkampungan Melayu yang diberi nama Kampung Balon. Nama Kampung Balon ini diambil sempena nama penyakit yang menyebabkan beberapa orang asli di kampung ini meninggal dunia. Misteri kan? Namun, di sebalik misteri ini, saya akan membawa anda mengenali keistimewaan sebuah bangunan tinggi yang terdapat di Kampung Balon 9000 Perak. Bersama saya, Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Salihuddin akan merungkai kisah sebuah bangunan tinggi yang terdapat di Kampung Balon yang pastinya mempunyai keunikan yang tersendiri. Jom kita saksikan. Apabila memasuki Kampung Balon, pasti kita melihat terdirinya sebuah bangunan tinggi yang terletak di kawasan lapang dan berbukit berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Kampung Balon dengan reka bentuk yang sungguh unik. Bangunan inilah surau atau madrasah tinggi yang telah digunakan oleh penduduk terawal kampung ini, yang mana bukan sahaja sebagai tempat beribadat tetapi menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Ianya telah dibina pada tahun 1925 selepas pembukaan Kampung Balon pada tahun 1920 yang diketuai oleh Ketua Kampung Muhammad Ibrahim Bujang. Tahukah anda, Ketua Kampung bersama 12 orang penduduk telah menggunakan kayu hutan bermutu tinggi yang dibawa menggunakan kerbau untuk membina surau ini. Apa yang menarik tentang surau tiga tingkat ini? Ianya dibina tanpa menggunakan paku kecuali di bahagian bumbung. Tingkat paling atas dibina sebagai tempat keratong. Keratong ini dibina daripada kayu keras dan tengah-tengahnya ditebuk lubang menegak. Keratong ini bukan sahaja diketuk sebagai tanda masuknya waktu solat, tetapi turut diketuk memaklumkan berlaku kematian kampung ini. 9 kali ketukan menandakan orang dewasa lelaki meninggal dunia. 7 kali ketukan menandakan orang dewasa perempuan meninggal dunia. Manakala 5 ketukan menandakan kanak-kanak yang meninggal dunia. Ini. Bersama saya Pakcik Nawawi, pengerusi Surau Tinggi Kampung Balon. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Pakcik menceritakan serba sedikit sejarah Surau Tinggi Kampung Balon? Okay. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya Pakcik mengucapkan terima kasih ya, wakil adik daripada PPD Mualim. Dan untuk pengetahuan adik, Surau Tinggi ini dibina pada tahun 1925. Jadi Surau Tinggi ini sebenarnya dia unik sedikit. Sebab pembinaan dia tidak menggunakan sebatang paku pun. Ya. Jadi Surau Tinggi ini hampir 100 tahun. Iaitu pada 2025 berusia 100 tahun. Jadi pembinaannya dibina oleh datuk moyang kami dahulu. Dengan tidak menggunakan sebarang jentera sama ada sensor ataupun kren, dan inilah menjadi satu tanda tanya kami sehingga sekarang bagaimana ianya dibina. Jadi benda itu menjadi tanda tanya sehingga sekarang, tidak dapat dijawab oleh mana-mana orang tua pun, tetapi kita mendapat tahu ianya satu kehebatan orang tua-tua dahululah. Ya, jadi itulah serba sedikit ya, sejarah Surau Tinggi Kampung Balon. Terima kasih Pak Cik. Menurut Ramli Dom Hamzah, anak jati Kampung Balon, tujuan surau ini dibina di tempat yang tinggi untuk memudahkan orang ramai mendengar keratong berbunyi dan suara azan berkumandang apabila dilaungkan akan didengari oleh seluruh penduduk Kampung Balon. Menurutnya lagi, zinc surau ini telah disumbangkan oleh Tok Penghulu Daud dari Tanjung Malim. Dan tukang kayu yang membina surau ini merupakan seorang tukang berbangsa Cina yang bermurah hati serta amat dikenali penduduk di sini. Seorang guru agama yang pertama di surau ini dari Besilam, Sumatera, Indonesia
yang dikenali sebagai Haji Syafi'i Abdul Hamid telah mencadangkan agar kampung ini dijadikan sebagai silam kedua sebagai tempat pengajian agama Islam di rantau ini. Maka, ramailah golongan agamawan yang mula keluar masuk di surau ini untuk mengikuti pengajian agama Islam. Difahamkan bukan mudah untuk membina surau ini, kekurangan kelengkapan dan alatan serta kewangan pada masa itu telah membantutkan pembinaan surau ini sehingga mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan sepenuhnya. Surau ini mula dijadikan tempat solat Jumaat bermula pada tahun 1936 hingga tahun 50-an, iaitu lebih kurang 14 tahun sebelum Allah Yarham Cikgu Bujong Kamat mewakafkan sebidang tanah untuk dibangunkan sebuah masjid bersebelahan Sekolah Kebangsaan Kampung Balun dan telah digunakan sehingga kini. Hebat bukan sejarah bangunan tinggi yang dikenali Surau Tinggi Kampung Balun ini? Walaupun bangunan ini tidak menggunakan paku, namun ia tetap teguh kukuh sehingga kini. Buat sahabat semua yang melalui lebuh raya utara selatan yang rasa penat memandu dalam kesesakan lalu lintas, jom saya cadangkan anda keluar di jalan lama Slim River dan singgah sebentar menyaksikan sendiri keunikan Surau Tinggi ini yang pastinya ia akan membuat anda teruja untuk bergambar di sini. Sampai di sini saja penggambaran kita di Surau Tinggi Kampung Balun Slim River. Saya Muhammad Al-Fatih melaporkan untuk Lensa Edio Perak. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.